Halo cuy, bertemu lagi dengan saya di channel HRDR Test Gaming ya. Jadi pada video kali ini saya akan mentes performa gaming dari HP Redmi 4X. Jadi sebelum saya mulai videonya, saya akan menjelaskan spesifikasi dari Redmi 4X ini. Untuk prosesornya menggunakan Qualcomm Snapdragon 435. Kemudian RAM-nya 4 GB dan penyimpanannya di sini 52,8 GB. Kemudian untuk resolusinya 1280x720 dan kepadatan layarnya 295 ppi. Kemudian untuk baterainya sebesar 4100 mAh. Jadi langsung saja kita mulai mentes performa pada game Free Fire. Oke cuy, kita sudah masuk di dalam game Free Fire ya. Jadi untuk yang pertama langsung saja kita buka di tampilannya. Untuk grafiknya ini sampai ultra ya cuy. Kemudian resolusinya di high, kemudian shadownya kita onkan saja ya cuy. Dan FPS-nya kita buat di high. Kemudian untuk sensitivitasnya kita akan tambah dilihat sekeliling aja ya cuy. Langsung saja kita mulai masuk ke dalam gamenya. Oke, kita sudah masuk di dalam gamenya cuy. Kita langsung turun aja ya. Jadi ada info lagi untuk speakernya ini masih single ya cuy, belum stereo cuy. Jadi kalau kalian ingin mendengarkan step lebih realistis ya pakai headset cuy. Wah mantap cuy, kita dapat Scar L cuy. Wah ada musuh di depan cuy. Waduh. Meninggal cuy. Kalau di dalam ruangan agak gelap ya cuy, atau karena kita shadownya tadi di on kan ya. Ada musuh di depan cuy, tapi nggak tahu di mana cuy. Waduh, pencet cuy. Ini digunain masih nyaman sih. Nggak terlalu ngeframe atau apa gitu cuy. Digeser-geser juga masih enak cuy. Cuma nanti kalian sesuaiin sendiri aja sama settingan kalian ya kan. Waduh ada musuh lagi tuh. Aku gak mati. Nah. Untuk ping kita aman ya cuy. Kemudian untuk baterainya di 74 cuy. Kita coba di kecepatan tinggi ya kan. Apakah akan ngeframe atau enggak cuy.
Kita coba menuju ke mil, cuy. Waduh, ada yang nembak, cuy. Game Free Fire ini tergolong game yang ringan ya, cuy. Jadi ini masih aman-aman saja sih dibuat game Free Fire, cuy. Ini dibuat di kecepatan tinggi juga masih oke sih. Apa ini, cuy? Kita gunakan. Waduh, oh pakai koin, cuy. Harus pakai koin, cuy, belinya, cuy. Kayak semacam toko gitu ya. Gua ada mobil di tengah jalan, cuy. Tidak ada orangnya nih. Baru tahu gue, cuy, kalau di FF bisa ngeheal sambil nyetir, cuy. Tadi asal pencet saja bisa, cuy. Kita klakson saja, cuy. Biar agak nantang-nantang gimana gitu ya kan. Waduh, sakit kali loh aimnya, cuy. Kita coba lawan ya, cuy. Loh, mana tadi, cuy? Oh, itu dia. Gak kelihatan, cuy. Oh, itu dia naik, cuy. Langsung meninggal juga, cuy. Kita cari musuh lagi ya, cuy. Waduh, nge-frame, cuy. Rame kali ini musuhnya, cuy. Waduh, kita tabrak, cuy. Gak ada yang kena, cuy. Waduh. Emang paling aman pakai mobil ya kan. Tabrak-tabrak aja, cuy. Langsung meninggal. Tinggal satu orang juga ini tuh.
langsung buyah ya kan. Untuk kesimpulan pada main game pakai HP Redmi 4X ini dengan settingan tadi ya cuy, grafik ultra, kemudian resolusinya di high dan shadownya kita on kan, kemudian settingan FPS nya di high ya cuy, itu masih lancar banget sih. Kemudian untuk indikasi baterainya cuma berkurang sekitar 4 atau 5% tadi cuy. Jadi menurutku ini masih aman banget ya cuy, untuk misalkan kalian ingin main game Free Fire pakai HP Redmi 4X ini cuy. Mungkin sekian dari video kali ini. Terima kasih.